tahun penjara terhadap Yuda Arfandi, terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra dari selebritas Tamara Tias Mara. Yuda dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hukuman 20 tahun penjara dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan kepada Yuda Arfandi atas kasus pembunuhan Dante, anak laki-laki berusia 6 tahun yang merupakan putra dari Tamara Tias Mara. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Yuda. Hal memberatkan Yuda, salah satunya ialah hakim menilai Yuda seharusnya melindungi Dante yang merupakan anak dari Tamara Tias Mara yang dekat dengan Yuda. Yuda dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante. Namun, putusan 20 tahun penjara ini tidak diterima oleh keluarga korban. Berarti hukuman mati. Protes disampaikan pihak keluarga Dante dan rekan Tamara Tias Mara usai sidang pembacaan vonis berlangsung. Mereka menilai pelaku pembunuh Dante, Yuda Arfandi, harusnya diberi hukuman mati. Ibu kandung Dante, Tamara Tias Mara, mengatakan apapun vonis yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante. Tamara mengaku menyerahkan semua keputusan hukum ke pihak-pihak terkait. Sebagai informasi, Dante, putra Tamara Tias Mara, meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Yuda sengaja menenggelamkan korban ke dalam air hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas TV akan segera kembali.